Halo guys, welcome to the Pakci Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama Omelet Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android iOS Apple dan juga komputer. Nah ketahanan baterai yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak charge baterainya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Paci Is Dan juga Arely Assalamualaikum guys Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik Channel yang memberikan kita informasi entertainment Dan juga reaksi yang jujur, jujur aja jujur ya aja guys. guys Alhamdulillah wow. terima kasih kepada kalian Yang terus mendukung channel ini Sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The kita mengucapkan selamat datang selamat bergabung Insya Allah ya kita bakal bikin uh, video yang terkini terviral ya sejarah wisata uh, semua yang, kita apa? sikat juga yeah. yang menghiburkan kita entertainment yeah, yang positif dan, yeah, yeah. dan juga yang, kita yang paling manfaat. penting adalah permintaan kalian betul guys jadi Pak Cik kali ini kita akan bereaksi apa? nah untuk hari ini kita pengen melihat kepada top 10 amazing place to visit in Indonesia maksudnya 10 oh. tempat yang paling ajaib ataupun paling seru lah walaupun kita tahu sebenarnya banyak lagi tempat-tempat itu tapi... aku baru mau bilang itu ya nah, tapi ini kita lihat yang 10 aja guys hmm. nah. karena kalau yang kita tahu ya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke guys yes. kalau di explore Ya. Sedangkan ada 6.000 pulau pulau yang, yang eh, tidak tidak bernama ya. Bernama 9.000 pulau yang belum lagi di di explore. Yes, yeah, di nah. explore guys. Wah, wow. biasa apa -apa. ya enggak berpenghuni ya. Oh. Huh. Jadi enggak perlu basa-basi kita akan mulakan dalam 3 2 1 and go. Wow. Hi everyone. Welcome back to another video. Indonesia is a country with Ini videonya disediakan oleh Travel with Hon. From the bustling cities to the secluded beaches, there is something for everyone to enjoy. Yang harus semua Indonesia. Ini antara pilihan-pilihan boleh juga nih guys. This is ah, cool. Pemodoh Pemodoh lah which are the largest lizard in the world. You can take a guided tour to see these ancient creatures in their natural habitat. Ya ampun besar, besar banget ingatkan ingatkan kecil guys. Ini enggak ini besar banget. Ya ampun ini kecil, sama sama ya. kau bisa dibaham. Komen <laughs> main. Tapi komodo ini hanya senangnya di komodo island aja ya. Pernah dahulu uh, komodo ini dihantar ke tempat lain Nah, itu kan? beberapa bulan sudah nggak Selang beberapa bulan, komodo ini kembali sampai di komodo ini. Oh, Maksudnya, ini. dia selesa di tempat sendiri juga. Ya, kan? Nggak bisa, kamu simpan di tempat lain, dia pasti kembali oh... ke Labuan, uh, Komodo Island. Itu yang uniknya ya, tentang faktanya lah ya. Tentang komodo ini, pernah dikaji, disimpan di tempat lain, selang beberapa minggu kembali ke pulau itu. Bisa dia pulang ke rumahnya sendiri. Iya, yeah, tahu dia. Dia tahu keluarganya di mana. Yeah. Number two, Padar Island. Padar Island is oh, located in the Komodo National Park and is known for its and panoramic views. You can oh, hike to the top of the island and see the most beautiful sunset in all of Indonesia. Wah. Oh, oh ini tempatnya namanya Padar Island. Padar Island. Waduh, menenangkan banget sunsetnya. Wah, wow, yang benar-benar sunsetnya luar biasa. Indah sekali guys. Bukan dicipta manusia itu. Alam semula jadi. Ya, yeah, ini sangat itu. Number three, Sambawa. Sambang. Sambawa Island is known for its stunning beaches and traditional fishermen villages. You can also hmm. see the whale sharks at Sally Bay.

the indonesian chapter of conservation documented 49 whale sharks at sale oh, bay I'm and helped me, the man. fishermen living by the bay develop the spot into a whale shark tourism site uh, oh. number four Gili, The gili Islands, kepulauan gili, gili. 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 This group of three small islands gili, is located trawangan. in Lombok. The crystal clear water di and diverse marine di kawasan life kawasan. makes it a must Yoh see Allah. for anyone who loves snorkeling and diving. Airnya jernih oh, guys, Allah super jernih guys, Subhanallah. Bagi yang peminat diving, inilah tempatnya guys. Ya benar. Sebenarnya ramai juga yang mencadangkan kita untuk pergi ke Lombok juga ya kan? Ya benar. Waduh. Tapi udah kita atur di Bali ya guys. Ya. Betul. Ini. Udah pack. Jadwalnya ya. juga selama beberapa hari aja. Tapi kalau kita ada lesson diving ya, pasti ini tempatnya guys

Gunung Rinjani, tapi perlu exercise dulu. Harusnya berlatih beberapa latihan terus ya, dalam beberapa bulan baru bisa naik gunung lah. Ya, karena ini dikatakan antara salah satu yang sukar juga untuk dinaiki. Ya. Ada tiga, ada tiga jalannya dikatakan. Ya, tiga jalan dan tujuh penyesalan. Ha. Ya, bilangnya. Tiga jalan dan tujuh penyesalan. Nah, okay, apa bahan, itu aja? Karena coba sendiri ya, Rinjani yang pernah merasai saja yang tahu guys kami sendiri pun nggak tahu juga itu kita dengar daripada reaksi juga uh ada monyet Ush. jauh pur scary-nya Itu aja turunnya Kalau terjatuh gimana? Wih Don't forget to stop by the waterfalls nearby. Oh, the oh, 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 guys. Ini memang... Wah. Aja ya, <laughs> Number six, Ubud. Nah. Oh, this town Ubud, Bali. town is located in the center of Bali and is known tempat for its traditional ini, culture, That's art, nice. and beautiful yes. rice terraces. Yes, you can also explore the numerous temples. Take a cooking class or go visit the monkey forest. Wah, ada cooking class guys. Cooking class? Nah, ini buat sambal nih. Eh kamu? Eh, aku tengah tidur. Nya tengah tidur. Menyusu guys. Haus ya. haus. <laughs> Wah imut ya. <laughs> Makasih. Oh, <enak. laughs> Tapi kelamaan juga nih. <laughs> ya tidur terus. Number seven. Ahmed, Ahmed. this Ahmed coastal gimana, village guys? is located <laughs> in the northeastern part of Bali. Number 8, Nusa Panita. Wow, oh, this yeah, small island is located ah. just off of the south. Coast of Bali. Nih. Wajib nih, wajib. It's known for its beautiful beaches, crystal clear water, and diverse marine life. Hmm. Hmm. Unik sekali guys. Unik guys, unik. Pari helang. Ini pun Eagle bagi Stingray. yang suka diving, inilah tempatnya juga. Hati-hati ya. dengan pari ini. Wih, ya. menakutkan. Pari membunuh juga ini. Ya. Ini pernah kena dengan Crocodile Hunter itu. Number 9, oh. Ijen Volcano. This gunung active volcano Ijen. is located oh. on the island of Java uh -huh. and is famous for its yeah. blue Take flame and sulfur mine Blue flame. Visitor can hike to the summit to see the natural wonder and breathtaking views. Hmm. Wah, tapi apa baunya tuh, bau tuh, oh, sakit juga tuh. Yeah. Sulfur, ya? Yeah. we go up to this area we see tama masuk guys tama kamiri memang santik tapi bau ngantuk oh ngantuk ya yeah last but not least at number 10 Buno yes. Buno. Yes. this active volcano is located on the island of java and is Sama one dia. of the most popular Insyaallah. tourist destinations in indonesia Visitors can hike to the summit for the sunrise. Oh, ini cantik banget nih. Pemenangannya luar biasa, guys. Kayak di lukisannya. Sangat luar biasa. Ah. Seperti ingin kembali ke sini, guys. Ah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Wah, oh, ini paling capek nih guys, Mau... semua. <laughs> Naik ke atas. Angka seribu. Angka seribu. Tapi puas hati. Ya. Lihat view-nya guys. Ohoy. Oh. Ohoy. Oh, Luar biasa ya kan. Tuh, tengah masak tuh, tengah masak. <laughs> ini gunung api ni guys. Uy. But are people... <sighs> yeah. oh, Read these are just a few of the many places that indonesia has yes. to offer. whether you're interested in nature, culture, or adventure, there is something for everyone in this beautiful country. have you been to any of these places? yes. where yes. else are you allowed to visit? Ada in lah. please let me know. Yes, thank you very much to Travel with phone karena yes. telah mensajikan kita dengan berbagai jenis view, berbagai jenis apa informasi. Sepuluh ini ada yang kita baru tahu juga, ada yang kita udah tahu, tapi ada yang kita nggak pernah pergi lagi, guys. Yeah, benar, Dan benar. bakalan pergi An juga, Insya Allah. Yeah. antara yang aku penasaran itulah Gili Island, Island ya. Gila Island oh, itu. Oh, Gili Island. Yes, yes. Gili Island. Aku rasa di sana itu ada jual makanannya, ada gerai-gerai, ada warkop. ya. Hmm, hmm, jadi hmm, hmm. nampak seperti tempatnya itu ramah tamah orangnya kayak gitu. Betul. Nah, jadi nggak kelaparan juga di sana sambil berlibur ya kayak gitu ya. Iya, yes, betul-betul. Uh, Baso ada lagi lah beberapa tempat yang memang seru juga selain daripada 10 ini memang nggak akan cukup kalau meletak 10. Yeah, Jadi ada karena... seperti Wakatobi juga, Danau mm -hmm. Toba, nah bermacam-macam lagi yeah. guys. Nah, kalau itu guys, ada banyak lagi uh, contoh seperti Borobudur, Prambanan, ya Dataran Ting uh, Tinggi Deing Raja Ampat, dan di Sewi, nah. Maliboro, banyak guys. Karena banyak, guys. Bagi kita kalau tempat-tempat kayak gitu itu memang luar biasa juga ya. Uh. Tapi ini tempatnya itu nampaknya lebih kepada nature lah dan juga yang sekitarnya Bali ya kalau yeah. kita lihat tadi nah. dan, dan lebih kepada snorkeling, diving begitulah. Iya, yeah. nah. seorang orang yang minat dengan uh, laut lah kayak gitu ya kalau kita lihat betul, tadi, pulau-pulau pulau dan uh, suka menikmati sunset kayak gitu ya. Tapi yang kalau suka wisata yang sejarawannya banyak banget yang seperti tadi. Banyak juga guys, terlalu hmm. banyak. kita yeah. Kita kalau mau explore untuk setahun dua tahun tuh nggak cukup guys. Hmm. Yeah. Bertahun-tahun yeah. pun nggak habis juga. <laughs> yeah. Kena pergi ke Lake Toba juga ya, harus uh, tuh Metawaik oh. uh, dan juga Raja Ampat, ya harus lihat semua itu ya. Betul uh, betul betul. Tuh, wow. Ini memang sangat nice trip lah untuk kali ini daripada channelnya. Jadi guys, uh, terima kasih udah nonton video ini sehingga habis. Kalian rasa gimana lagi yang kita harus pergi ke Indonesia? Sila komentar di bawah. Insya Allah nanti kita akan lihat. Uh, karena bulan 2 ini kita bakal kembali dahulu. Ya, the next betul -betul day betul -betul. nanti akan datang ke mana kita akan pergi. Uh, ah, Sila komentar di bawah mungkin kita akan pergi ke sana ya. ya. Nah, jadi mungkin saya untuk kali ini ya, Pak Cik, ya. Ya, yeah, kami berdua sekiranya kalian ada link sebarang video untuk direaksi just comment double beserta dengan link dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye bye.